Hai guys, jadi pagi ini kita lagi persiapan mau ke Desa Wairebo di Kabupaten Manggarai, NTT Flores. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Eits, tunggu dulu, bukan cuma Mas Yudi aja, tapi ada Ko Hogi sama Ko Jeffrey yang akan menemani trip kita di Labuan Bajo, khususnya Wairebo. Cari tas karena gak bawa ransel, padahal bisa ke Wairebo. Kebodohan yang kita sampai di rumah makan Joyo Pangestu di Lembor. Terus kalau ini tuh kita makan ikan kue sama sambelnya of course. Di sini kita juga sekalian ke toilet buat yang kebelet-kebelet biar nggak besar lagi. Lanjutkan perjalanan selama 4 jam ke depan bersama dengan Indo Travel. Wes, pencahayaan dari surga. Enak pak, lega pak, boker yang tidak bersihnya itu. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's send me your location, let's send me your location, let's up tweets, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Send me your location, let's send me your location, let's send me your location, eh?
Kalau kalian udah sampai di gazebo kecil ini, berarti udah deket sama desa Wairebo-nya. Biasanya kita disuruh memukul kentongan ini untuk menandakan ada tamu yang datang. Welcome to our room. Ini tempat tidur kita selama satu malam di Wairebo. Oh, I want something just like this. Kita tinggal di salah satu rumah adat ini. Sekarang ada 7 rumah adat baru Niang dan yang bisa ditempatin oleh tamu hanya 2. Sekarang kita lagi nunggu untuk makan malam bersama dengan tamu yang lain. Sekarang itu jam 6 dan makan malam baru siap jam 7. Jadi warga di sana ngasih kita kopi dan teh gitu. Kita juga dijelasin banyak banget tentang Wairebo sama Mas Yudi. Setelah itu kita lanjut main Uno deh. Biar nunggunya makin gak kerasa, kita ada room tour kecil-kecilan. Jadi kita main ke dapurnya. Kita cuman bentar lihat-lihat dapurnya karena baunya begitu masuk langsung nyengat banget bau asapnya. Abis kenyang makan, kita semua langsung ke kamar kita. Abis itu langsung pada ngecat HP deh sebelum listriknya mati jam 10 malam nanti. Oh iya guys, jangan lupa bawa coverall ya. Itu penting banget kalau kalian perginya orang banyak. For your information, di sini tuh dingin banget suhunya sekitar 10-15 derajat, apalagi kalau malam hari. Abis selesai mandi, kita langsung istirahat tidur karena nanti tengah malamnya kita mau lihat rasi bintang alias Milky Way. Brian, dadah.
perjuangan naik turun Merebo. Almost done. Itu tuh.